wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channelnya Bang Nawawi. Kali ini saya bikin vlog di tempat saya atau di sekitar tempat saya. Ini ada baru-baru ini ada pasar, namanya Pasar Mangkal. Ini pasar ini tidak tiap hari ada, guys. Cuman ada karena adanya virus corona atau mengantisipasi orang pergi kemana-mana, cukup stay home di tempat saja atau di rumah. Jadinya ini membuka Pasar Mangkal di tempat sini. Ini cukup lumayan di tempat sini, juga warga masyarakat di sini juga antusias sekali menghadiri adanya pasar seperti ini. Oke ya guys, itu video saya. Ayo kita ikut terus video saya sampai paripurna nanti. Dan di situ nanti ada apa, kita bisa bincang-bincang dengan pengusaha yang punya Pasar Mangkal ini, juga pengalaman yang ada di sini juga. Ayo guys, ikuti terus video saya. Nah guys ya, kondisinya seperti ini. Ini pasar ini tidak tiap hari ada di tempat ini. Ini cuman karena adanya virus pandemi corona, jadinya dipersilakan untuk muni masyarakat di tempat sini agar tidak pergi kemana-mana, boleh belanja di tempat sini. Itu ya guys ya. Yuk ikuti terus. Sekarang kita wawancara ini. Ya alhamdulillah ramai lah daripada kemarin-kemarin jualan. Agak sepi sekarang, bisa mangkal di sini udah terima kasih banget kepada Bapak Lurah Surat Turunan bersama staf dan perabotnya, perwakilan dari P3MK Depok Rejo, sangat berterima kasih sudah diberi izin acara mangkal di sini. Tapi reaksi masyarakat gimana mas? Semua namanya orang kan ada yang senang ada yang ya. Tapi kebanyakan ya 90% mendukung lah daripada enggaknya. Masalahnya kan kalau kita jalan ke Bumen harus ngeluarin ongkos, harus ngeluarin apa. Kalau di sini kan udah nggak parkir, udah nggak bayar. Kalau di Kebumen kan harus bayar parkir. Cukup dinamis, cukup simpel, cukup sederhana itu mas ya. Ini dengan mas siapa ya mas? Mas Topik. Oh, Mas Topik, pemilik dari Pasar Mangkal ini mas ya? Iya. Terima kasih sekali mas ya informasinya. Jadi mas, tadi saya bincang-bincang dengan pengusaha pemilik Pasar Mangkal ini. Seperti itu tadi wawancara saya, pengalaman di sini seperti ini. Lumayan lah, iya. Daripada nggak ada kegiatan. Iya, masyarakat di sini gimana? Antusias. Antusias ya? Coba ceritakan pengalaman di sini mas, usaha dagang di sini. Yo, ya kayak gini lah maksudnya, ya apa ya, lumayan lah daripada ada kerjaan kan. Iya. Oke ya mas ya, matur nuwun mas ya. Piye bos, usaha nang kene bos, nang Bandung Seru nih bos, masyarakat? Ya masyarakatnya bersahabat, daya belinya ya lumayan lah. Daripada di rumah nganggur kan di sini ya buat cari tambahan dan kaget. Eh biasanya jualan di mana mas? Biasanya di Ambarawa. Di Ambarawa, oh Ambarawa sana ya, Semarang ya. Tapi ya mangkal seperti ini juga ya? Iya pasar malam. Oh pasar malam. Ini sudah berapa hari mas di sini mas? Dari awal puasa berarti sekitar 20 hari. 20 hari ya. Oh, berarti ini sewa sama kepala desa Bojongsari sini mas ya? Iya. Oke ya mas ya, informasinya semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga laris mas ya. Ini juga ada perabot rumah tangga seperti plastik-plastik. Ini juga ada seperti peralatan dapur di sini. Ya, pembelinya juga antusias juga di sini. Tapi bukanya itu sekitar pukul sore sampai pukul sekitar berapa mas tutupnya mas? 10. Oh, dari pukul? 9 pagi. Oh, berarti dari siang ya? Dari siang sampai 10. Pukul 10 malam nanti ya. Oh, ya makasih mas ya. Ini baju-baju juga ada. Ini baju anak-anak seperti obralan,
baju anak-anak juga ada. Ini baju-baju ini sudah dibanderol 15.000, itu juga sudah dibanderol sampai 20.000. Ini di sini sederhana tapi cukup lumayan lah untuk masyarakat menengah ke bawah. Sini komplit sekali ya, ada segala macam ada. Ini termasuk seperti bazar, tapi ini bukan bazar, ini cuman pasar mangkal. Ini tepatnya di Desa Bojongsari dekat Pasar Seruni alias. Ini Mas ya, ini kita lihat sendiri ke sini seperti ini. Barang-barangnya. Ini harganya terjangkau. Sudah ada bandrolnya semua. Tidak kalah dengan seperti di Kota Kebumen. Seperti tas. Ini ya guys, aneka rupa dagangan ada semua nih. Seperti topi-topi anak-anak juga ada, topi dewasa, segala macam ada di sini. Ini obralan juga. Jadi semuanya sudah dibanderol dengan harga pas, tapi cukup lumayan lah. Jadi tepatnya di Jalan Alian atau dari Kota Kebumen arah ke timur sekitar 7 km dari arah Kebumen ke Alian. Tepatnya di Sangkal Putung Seruni, Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Macam-macam dagangan di sini, sandal seperti sandal kidrok, apa semua anak-anak, sepatu semua ada di sini guys. Ini sudah dibanderol di sini sudah 20.000 harga banderol. Ini dinamis sekali guys, untuk masyarakat menengah ke bawah. Daripada pergi ke sana-sana, ini cukup di Pasar Seruni atau tepatnya di Sangkal Putung arah dari Kebumen ke timur sekitar 7 km pas pertigaan sebelah barat kurang lebih 100 meter. Ini tepatnya di Desa Bojongsari, Alian, Kabupaten Kebumen. Saya buka di sini mulai dari awal puasa, buka dari pagi jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10. Saya buka di sini berkat Bapak Lurah sudah turunan bersama staffnya. Sangat terima kasih banyak bisa diperbolehkan jualan di sini. Baiklah. Juga sambutannya juga masyarakat. 90% baik semua. Biasanya mangkal ini di mana Mas? Saya biasanya di pasar malam. Pasar malam sekarang tidak menjanjikan saya. Pasar malam biasanya di mana Mas? Dengan Kebumen juga ya Mas ya. Ya terima kasih sekali Mas ya atas informasinya. Semoga masyarakat di tempat sini menerima dengan baik, juga senang dengan adanya pasar mangkal di tempat sini. Oke ya Mas, terima kasih ya Mas ya. Bikin vlog tempat saya di daerah saya tak jauh dari rumah saya. Ini sekarang seperti ini kondisinya untuk memperingati malam bulan puasa atau malam Ramadan. Ini pasar ini tidak tiap hari ada, atau ini cuman ini pangkalan saja karena situasi dengan adanya pandemi
corona, jadi ini untuk mempermudah orang belanja, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya dia buka di tempat sini. Ini seperti ini kondisinya, ramenya seperti ini.